mengganggu taman, kita tidak mengganggu apa-apa, kita tidak merusak apa-apa. Saya menjamin tidak ada masalah apa-apa. Tapi dengan ditutup ini, lalu lintas kita sangat kesulitan, sangat kesulitan. Tadi truk lewat belakang pun ditolak. Sehingga harus jalan kaki ke sini. Padahal tidak ada gunanya untuk ditutup. Tidak ada gunanya untuk ditutup. Ya. Jalan ini untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat semuanya. Terima kasih. Terima kasih permohonan saya. Terima kasih. Tentunya 2 hari yang lalu saya sudah berkoordinasi dengan Korlantas Polrestabes Surabaya. Kami menanyakan kenapa akses jalan setiap malam ini ditutup. Alasannya adalah untuk menghalau para demo buruh beberapa waktu yang lalu. Dan pada hari ini kita tahu semua bahwa sudah tidak ada lagi demo buruh. Untuk itu kami mohon dengan hormat aparat terkait untuk segera membuka akses jalan setiap malam ini untuk kepentingan umum atau kepentingan publik. Yang kedua, tentunya dengan dibukanya akses jalan ini akan memudahkan untuk kita semua. Dan kami di sini menyampaikan secara tertib, secara aman, terkendali. Untuk itu saya mohon dengan hormat kepada aparat terkait untuk segera membuka jalan akses ini yang katanya ditutup karena didemo. Tapi apabila jalan akses ini segera tidak dibuka, maka saya akan setiap hari demo di sini. Jadi bukan karena ini demonya yang kemarin. Tes. Tapi justru kalau nggak dibuka, ya kita yang akan demo setiap hari di sini. Setuju? Untuk itu saya mohon dengan hormat, biar tidak ada demo-demo lagi, mohon kita kasih kesempatan sampai besok akses jalan ini mohon segera dibuka. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.